Ya, setidaknya itulah cara aku mengedit agar teks terlihat seperti di belakang objek. Dan jika kalian punya cara lain, kalian bisa tuliskan komentar di kolom di bawah. Tonton juga video tutorial aku yang lainnya, linknya ada di sebelah sini. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini jika kalian suka. And as always, thanks for watching this video and see you again. Bye-bye. Kemudian apa lagi tadi? Oh ya. Yeah.